Kalau saya cakap yang awak boleh buat 4 angka dengan hanya 4 langkah dalam masa 30 hari, awak percaya tak? Dan dalam video ini, saya akan tunjukkan 4 langkah yang mana saya sendiri gunakan selama hampir 7 tahun untuk buat 4 ke 5 angka sebulan, melancarkan digital product kepada orang-orang yang tak kenal pun siapa saya. Dan dalam video ini juga, saya akan tunjukkan apakah 4 langkah ini, macam mana awak sendiri boleh buat dan kenapa sebenarnya awak tak perlukan experience untuk gunakan step by step 4 langkah ini. Let's go. Macam saya katakan tadi, 4 langkah ke 4 angka tanpa buang masa. Baik, langkah yang pertama ialah saya panggil sebagai offer creation. Okay, offer creation. Maafkan saya tak macam cantik lah. Tapi ni adalah offer creation. So, offer creation ni lah yang pertama lah kita kena tahu apa yang kita boleh tawarkan. Inilah yang saya panggil, yang kita panggil sebagai skill tersebut. Now, skill ini kita boleh kategorikan sebagai banyak benda. Mungkin ada passion awak, awak minat dalam satu benda, itu boleh jadikan apa yang kita offerkan. Mesti saya gunakan sebagai skill juga. Kita consider sebagai skill sebab skill ini, kalau kita Google, maksud dia adalah sesuatu yang kita tahu tapi tak semua orang lain yang tahu. Dan selain daripada itu adalah experience kita. Mungkin awak pernah lunaskan hutang, hutang PTN, awak pernah lunaskan hutang 6 angka dan sebagainya. Itu adalah satu skill sebab awak boleh buat dan ada orang yang nak tahu juga dan dia tak boleh buat. Sebagai skill. Yang ketiga adalah knowledge. Pengetahuan kita dalam sesuatu benda. Contoh, kita pandai berbahasa Jepun dan sebagai skill jugalah sebab tak semua orang tahu bercakap bahasa Jepun. Tapi ada orang yang nak tahu yang mana kita boleh jualkan, offerkan dekat dia. Kemudian of course pembayaran sendirilah sebagai contoh. Ya, dia tahu programming. Programming adalah satu skill yang mana kita perlu, ialah perlu tahu benda itu. Dan dia adalah satu benda yang tak semua orang tahu. Kita consider sebagai skill juga. So kita kena decide kat sini apa skill yang kita nak tawarkan untuk orang. Dalam kes ni kita ambil contoh lah. Saya just nak berikan contoh dalam video ini. Let's say kita gunakan bahasa Jepun. Saya memang minat bahasa Jepun. Dah lama belajar tapi masa lagi tak mahir-mahir. Okay, tahulah bahasa serba sikit, perkataan-perkataan tu tahulah. Okay, so kemudian kita kena tahu yang keduanya dalam offer creation ini adalah siapa kita punya people kita ataupun person kita. Siapa yang nak tahu bahasa Jepun ni? Okay, so kita kena fikirkan, okay, bahasa Jepun. Kenapa? Siapa yang nak belajar bahasa Jepun ni? So, cara paling mudah ialah saya gunakan mirror method. Mirror method ni bermaksud kita reflection balik, refleksi balik. Kenapa? Siapa kita? Siapa kita? Siapa diri kita? So, mungkin kita seorang suri rumah. Mungkin kita ni merupakan seorang yang bekerja. Kemudian kita fikirkan balik, kenapa kita belajar bahasa Jepun? Adakah masa tu kita nak travel ke Jepun? Adakah mungkin kita nak belajar dekat Jepun? Ataupun mungkin kita nak bekerja dekat Jepun? So jadi dekat sini adalah, saya nak tuliskan dekat sini, orang yang nak kerja di Jepun. Okey, baik. Saya nak clarify dulu kat sini. Orang yang nak kerja di Jepun ni bukan bermaksud dia baru nak mencari, tidak. Tapi dia memang dah ada kerja, dah dapat kerja tu. Cuma mungkin belum pergi. Mungkin dia akan pergi dalam masa 6 bulan. So, dia ada masa 6 bulan untuk belajar bahasa Jepun. So, itulah person ataupun people yang saya nakkan. Okay, kemudian yang ketiga adalah problem. So, apakah masalah yang kita nak selesaikan untuk orang ni? Dia nak pergi kerja dekat Jepun, dia ada masa 6 bulan. So, dia nak belajar bahasa Jepun. So, masalah yang saya boleh selesaikan adalah kena belajar, okay, dalam masa singkat. Okay. So, masalah sebenarnya kalau saya boleh simplifikan inilah, dia is about time lah. Okay, sebab masa. Itu yang saya nak selesaikan. Sebab selalunya masalah ni adalah satu perkataan, dua perkataan ataupun maksimum tiga perkataan. Kalau yang macam ni, macam saya tulis ni, dia lebih kepada situasi. Tapi kalau kita tertulis situasi, kita kena cepat-cepat pusing balik. Okey, sebenarnya situasi ini menerangkan masalah apa. So, dia berkaitan dengan masa. Masa singkat untuk belajar. So, empat perkataan, okey lah. Dia bukannya tak boleh lebih. Bukan macam tu. Tapi dia lebih kepada memudahkan kefahaman kita sendiri. Sebab kalau kita pergi ke doktor pun, doktor tanya, sakit apa? Sakit pinggang, dua perkataan. Sakit kepala, dua perkataan. So, semua satu perkataan. Kemudian kalau kita pergi dekat orang-orang lain, orang tanya, hang, kenapa ni? Nampak penat ya? Aku letih, satu perkataan. Aku sedih, satu perkataan. Itu semua masalah. Okay? So, kita kena pertimbangkan benda-benda tersebut. So, itu adalah step satu. Dan mana step satu ni ada tiga je, abang. Pilih apa skill kita. Siapa orang yang kita nak bantu. Kemudian apa masalah kita nak bantu. Kemudian nombor dua adalah, okay, kita panggil sebagai module creation.
So module creation ni lah kita nak create kita punya framework kita sendiri. Okay, kita nak create kita punya framework. Now sebenarnya informasi dah berlambak dah kat Google ni. Ada yang free, ada yang bayar dan sebagainya. Okay, dan kebanyakan informasi zaman sekarang adalah free. So kenapa orang nak beli kita punya digital product kita? Jawapannya adalah framework. Jawapannya adalah proses yang kita ada. So proses yang kita ada ni lain daripada orang lain. Yang mungkin lebih mudah, lebih cepat dan lebih efektif. So itu yang kita perlu pertimbangkan. Dan itu yang penting sebenarnya, menghasilkan framework sini. Dan ini yang saya belajar selama dalam 6 tahun menghasilkan digital product ni. Kita dah masuk 7 tahun menghasilkan digital product. Saya nampak yang sebenarnya bila kita ada framework, orang boleh ikut, memudahkan orang. Nak tengok contoh paling efektif. This is a framework. 4 langkah pada 4 angka. It is a framework. Ha. So, saya buat apa yang saya kongsi. So, framework. Macam mana nak gunakan framework ni? Now, cara nak menghasilkan framework ini boleh follow A to B journey. So, A to B journey ini apa benda? A to B. Apa ni? Okay. A to B journey ini ialah perjalanan kita daripada A. A inilah situasi yang mana kita ada masalah. A. B inilah situasi yang mana kita dah dapat result kita. Okay. Dan tu ni adalah the steps. Apakah langkah-langkah yang kita perlu lalui untuk keluar daripada masalah dan dapatkan hasil. Kalau berbalik kepada benda ni tadi, kepada orang yang nak kerja di Jepun, kena belajar dalam masa singkat. Masalah dia adalah dia ada masa yang singkat. Tapi dia nak result, dapat kuasai bahasa Jepun lah. At least the basics. Dapat kuasai basic bahasa Jepun adalah result yang dia nak. So, jadi, apakah step yang dia perlu lalui? So, kita ceritalah apa yang kita sendiri buat. Step 1, step 2, step 3, step 4. So, itulah yang akan menyebabkan orang ni akan beli. Sebab framework kita tu tak ada tempat lain. Tak ada dekat Google. Tak ada dalam buku-buku. Tak ada dalam video YouTube. So, itu membuatkan orang nak beli daripada kita. Kemudian step 3 adalah product creation. Okay, product creation ialah kita menghasilkanlah digital product kita tu. Kalau kita create e-book, kita kena ada tajuk, kita kena ada chapter. Now chapter itu ialah modul ini sendiri. Okay, modul itu sendiri. Cuma tambahan lah. Kalau kata ada 5 step, akan ada 5 chapter. Tambah dengan pendahuluan 6. Tambah dengan penutup jadi 7. Settle. Selesai e-book itu. Okay, kalau kita create course, sama juga. Ada 1 untuk introduction. Ada 5 untuk kita punya chapter. Jadi 6. 1 untuk penutup ataupun kesimpulan. Jadi 7. Selesai masalah. Oh, dan yang terakhir ialah, ini yang paling penting lah. Ini akan mendatangkan duit. Itulah. Funnel creation. Okay, funnel creation inilah. Saya nak share satu funnel yang saya sendiri dah gunakan bertahun-tahun. Dan saya dah kongsikan kepada ramai orang. Dan funnel ini dah bantu orang. Ada yang buat RM1,566 dalam masa 7 hari dengan e-book pertama dia, which is Cik Andani Kamal. Gunakan funnel yang sama, which is super simple, tak perlu tahu apa-apa technical know-how dan tak perlu ada experience pun untuk buat benda. Which is this is the best funnel yang untuk orang-orang macam yang nak start lah, beginner untuk nak mulakan. Saya panggil sebagai columnization funnel. Now, columnization funnel ini satu konsep funnel yang mana kita akan buat konten, kemudian dekat setiap konten kita tu kita akan tarik orang masuk dalam kolam kita. Kolam kita itu kita boleh hasilkan dekat WhatsApp group, kita boleh buat dekat Telegram channel, kita boleh buat dekat WhatsApp group, kita boleh buat dekat newsletter, kita tak kisah dekat mana pun, tapi kena tarik ke situ. Konten terus tarik ke situ. Kemudian lepas dah tarik ke situ, bila orang dah berada dalam kolam kita, kita berikan value lagi. Berikan lagi value. Berikan as much as possible. Now, saya nak explain dekat sini. Maksud value ini tak semestinya dan jarang sekali ialah giving more. Orang ingat, oh nak beri value kena beri lagi, 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 lagi dan lagi. Masalahnya bila kita beri lagi dan lagi dan lagi tu, orang akan overwhelm. Rasa macam tak boleh nak follow. Dan itu menjadi masalah. Okay? So, jadi sebenarnya value ini ialah memberi sesuatu yang bermanfaat dan orang boleh buat. Itu maksud value yang bagi saya yang lebih penting. Sebabnya, kalau kita just fokus kepada memberi lebih dan lebih dan lebih, lebih, orang tak boleh nak ikut. Apa yang berlaku adalah, dia tak boleh bermanfaat kepada dia sebab dia tak boleh nak buat. Jadi, kita kena pertimbangkan. Berikan sesuatu yang bermanfaat
pastikan orang boleh buat. Itu value yang betul. Dalam kita menyangkut dalam tu nanti, just give something yang valuable dan orang boleh buat. Kita panggil sebagai quick win. Pastikan orang boleh dapat quick win. Okay? Itulah empat langkah kepada empat angka yang awak pun boleh buat hari ini. Dengan empat langkah ini, saya yakin awak boleh mula buat empat angka pertama awak dengan digital product berdasarkan skill yang awak ada itu. Of course, results may vary, bermaksud bergantung kepada usaha awak sama ada cepat ataupun lambat. Just benda yang saya tidak boleh jaminkan lah. Tapi apa yang saya boleh jaminkan, orang yang buat pasti akan dapat berdasarkan case study yang saya telah sendiri buat dan juga orang-orang telah saya kongsikan empat langkah ini dah berjaya buat. Tapi dalam kita buat benda-benda ini, kadang-kadang kita rasa kita nak cepat sikit, kita nak laju sikit dan kita boleh gunakan AI untuk bantu kita. Ada satu video dekat tepi ni, saya tunjukkan macam mana saya gunakan AI untuk mempercepatkan proses menggunakan empat langkah ini.